lah gede. Kapan Mbak terjadi tadi? Dekat menjelang maghrib tadi kelihatannya. Awalnya menjelang maghrib, asap tinggi. Terus diketahui apa namanya ada gudang kayu dan gudang bahan-bahan rosok yang apa terbakar. Terus melebar ke lingkungan. Alhamdulillah. Ya ini sudah agak mereda daripada tadi maghrib tadi. Pak, warga sebelumnya sudah tahu Pak asap mengepul, tahu-tahu mengepul terus kebakaran. Iya, asapnya tinggi, apa besar kok. Yang dari bukan dari sini, dari lingkungan Jawa aja kelihatan. Sudah ada info seperti itu. Tapi kondisi sebelumnya Pak ini digunakan untuk gudang apa? Gudang untuk apa? Gudang besi, gudang ya pokoknya rosa-rosa sama punyanya apa orang bapak di daerah sini. Namanya siapa Pak? Punya bapak? Namanya kalau nggak miru Pak Sus ya. Pak Sus. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.